Di Kastelo Subang, istana cantik di tengah perkebunan teh. Di Kastelo Subang adalah salah satu tempat wisata yang sedang populer di Jawa Barat. Tempat wisata ini mengusung konsep taman bunga yang dikelilingi oleh perkebunan teh. Selain itu, Di Kastelo juga memiliki istana megah yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Istana Di Kastelo memiliki arsitektur yang unik dan menarik. Istana ini didominasi oleh warna-warna cerah, seperti merah, kuning, dan biru. Gaya arsitekturnya juga memadukan unsur Turki dan Belanda. Di dalam istana, terdapat berbagai macam fasilitas, seperti restoran, kafe, dan toko souvenir. Wisatawan juga dapat berfoto-foto di berbagai sudut istana yang Instagramable. Di luar istana, terdapat taman bunga yang luasnya mencapai 10 hektar. Taman ini dihiasi oleh berbagai macam bunga, seperti mawar, tulip, dan anggrek. Selain bunga, di taman ini juga terdapat berbagai macam fasilitas, seperti kolam renang, playground, dan area bermain anak. Wisatawan dapat menikmati berbagai macam aktivitas di taman ini, seperti bersantai, piknik, atau bermain bersama keluarga. Selengkapnya, Di Kastelo memiliki aneka fasilitas dan wahana yang dapat dinikmati oleh pengunjung, seperti taman bunga, kastil, kolam renang, waterboom, sepeda air, taman bermain anak, rumah hobbit, area camping. Harga tiket masuk Di Kastelo adalah sebagai berikut. Weekday Rp35.000, weekend Rp45.000, anak-anak di bawah 2 tahun gratis. Lokasi Di Kastelo. Tempat wisata ini terletak di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Palasari 2 Babakan Gunung nomor 16. Lokasinya sangat mudah diakses dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Tips berkunjung ke Di Kastelo. Berikut adalah beberapa tips berkunjung ke Di Kastelo. Datanglah pada pagi hari agar tidak terlalu ramai. Gunakan alas kaki yang nyaman karena Anda akan banyak berjalan kaki. Bawalah kamera untuk mengabadikan momen di Di Kastelo. Jangan lupa untuk membeli oleh-oleh di toko souvenir. Di Kastelo Subang adalah destinasi wisata yang cocok untuk keluarga. Tempat wisata ini menawarkan berbagai fasilitas dan wahana yang dapat dinikmati oleh pengunjung dari berbagai usia. Dengan arsitekturnya yang unik dan Instagramable, Di Kastelo menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berlibur ke Subang.